Geliat pembangunan di Kota Depok diimbangi komitmen Pemkot Depok yang tetap mempertahankan lahan pertanian. Saat ini saja setidaknya masih tersedia 10% lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan petani untuk menggarap tanaman. Upaya mempertahankan lahan pertanian ini, selain untuk melestarikan hasil bumi, juga diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring berkembangnya usaha pertanian. Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna, berharap dukungan dari semua pihak agar Pemkot Depok dapat mewujudkan semua program untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Depok, salah satunya program Depok Sahabat Tani. Pemerintah Kota Depok tetap berkomitmen pada program ketahanan pangan ini dengan terus mendorong petani untuk menanam hortikultura seperti ubi, singkong, serta usaha tani lainnya. Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para petani di Kota Depok yang tetap konsisten dan dengan aktivitasnya dalam pertanian walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi, utamanya di daerah perkotaan seperti Kota Depok ini. Ya, memang Bapak Ibu sekali, Ibu sekalian, kalau saya yang memang nampaknya saya tinggal di Beji, sekarang ini kalau cari-cari kebun singkong aja rasanya udah susah bener, ya. Kebun singkong atau tanaman-tanaman lain ini rasanya susah. Kalau dulu tanaman ubi itu beribu-ribu meter luasnya, ya apalagi waktu ini belum dibangun, ubi dan singkong luar biasa, upaya banyak sekali. Namun sekarang ya susah masuknya. Sekarang mau singkong kudu mesen dulu, ya makanya kalau hari ini saya ngeliat singkong rasanya pengen saya rebus aja nih, ya. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengharapkan dukungan semua pihak agar kami dapat mewujudkan semua program-program untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Depok, salah satunya program Depok Sahabat Petani. Untuk itu saya juga berterima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok yang telah mempersiapkan kegiatan pasar tani ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang silaturahmi serta langkah awal dimulainya kegiatan pasar tani di lingkungan pemerintah Kota Depok untuk tahun 2017 ini. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga masyarakat kita mendapatkan produk pangan lokal yang sehat, segar, dan murah. Pada saat yang sama dengan adanya pasar tani ini diharapkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Depok akan mengalami peningkatan yang signifikan dan berujung pada meningkatnya taraf kesejahteraan para petani. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Pasar Tani 2017 yang mendapat sambutan antusias pengunjung. Keseriusan Pemkot Depok pembina petani dilakukan dengan menggelar Pasar Tani yang akan diadakan setiap bulannya pada hari Jumat minggu kedua. Intensinya kegiatan ini diharapkan membuat petani semakin sejahtera dan mampu mengangkat cita produk. Nah untuk pembatasan sendiri lahan teknis supaya tidak dibangun di pasar ataupun oleh pengembang ini ya, kalau regulasinya kan sudah ada ya, kaitan dengan berapa persen bangunan, berapa persen lahan yang sisa itu sudah ada. Nah, kalau hal yang seperti ini memang kita tidak bisa berharap banyak sesuai dengan perumahan, perumahan atau kebutuhan rumah tinggal di kita memang tidak bisa kita hindari. Namun sekali lagi
10% untuk lahan pertanian ini paling tidak masih bisa kita pertahankan. Blending sendiri gimana prosesnya? Agak sedih juga ya kalau ada tanaman-tanaman produktif yang akhirnya harus ditebang untuk ya rumah tinggal ini ya agak sedih juga kita. Yang pertama ini untuk bersiap-siap. Yang ini bukan penampilannya ya, tapi latihan. Yang pertama ya kita tahu tanaman ini ada ini amanat dan pesan yang bukan, bukan hanya ikon ya, tapi untuk daerah dan juga sejuk buat kita, ini sebagai pertunang. Terus yang kedua, banyak orang tahu juga bahwa blimbing ini juga sudah menjadi salah satu ikon kita. Jadi agak prihatin juga. Tapi saya agak sedikit sindir, di sana banyak bibit tanaman, kenapa nggak diberikan aja ke masyarakat. Cukup banyak saya lihat di... Masih banyak ya di lahan-lahan DPO masih ada di sekitar 60 hektar di sana, masih kosong. Dari 11 kecamatan lahan yang paling kritis di daerah mana? Yang tidak ada lahan pertanian. Ini sudah sulit ya. Ini sudah cukup padat. Ini masih manggi, masih ada beberapa yang masih itu dan oleh sawangan itu masih dimungkinkan. Limo masih ada Pak, lahan kosongnya akan dikomunikasikan ke pemilik atau gimana Pak? Nanti saya seizin Pak Wali Kota atau mungkin nanti dan Pak Wali Kota memanggil khusus terkait atau mungkin aset ya kaitan dengan ini agar supaya mungkin sahabat-sahabat yang masih semangat untuk bertani bisa memanfaatkan lahan.